Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku sebenarnya hari ni nak buat satu video pasal apa yang aku dapat dekat Getin Raya yang aku post hari tu, masa hari Ahad tu. So, ada macam seorang dua je yang minta aku tanya aku apa yang aku dapat situ. So, bila bab-bab agama ni kan, aku biasa pakai anak-anak antum semua tu lah kan. So, tanpa buang masa, nak cerita yang first sekali apa yang anda dapat kat situ. Okay, yang pertama sekali dia cerita pasal solat. Jadi bila kita cakap pasal solat ni kan, kita kenalah lapangkan hati kita untuk apa, ikhlaskan diri kita untuk solat. Sebab apa kan, zaman sekarang ni, bila kita tengok zaman sekarang ni, orang-orang muda sekarang susah sangat nak solat. Macam solat tu benda yang luar biasa kan. Sebab apa kan, bila kalau contoh adalah pengalaman Ana masa kat tempat kerja je, macam susah sangat orang nak solat. Macam tak tahu lah nak cakap apa. Sebab apa, Allah dah bagi kita macam-macam. Allah dah bagi kita nikmat sihat, nikmat semua benda ni. Kita ada handphone yang kita tengah pegang ni kan. Okay, yang kedua, semua orang kita sebenarnya bukan baik. Sebab apa yang membuatkan kita baik, Allah dah tutup semua aib kita kan. Sebab tu, kalau Allah buka aib kita kan, kita dah nampak semua keburukan orang. Sebab tu kita kena bersyukur ke Allah yang Allah dah tutup aib kita daripada orang dah nampak kan. Sebab kan, ada seorang kawan Ana ni, dia cakap dia macam tak tahu lah, dia kata nak fake kan. Dia kata aku pun tersalahkan lah keburukan aku semua tu kan. Aku tahu aku buruk. So dia kata tak solat macam Faiz Roslan kan. Dia kata dia tak solat, dia tak puasa. Yang ketiga, kita kenalah pupuk diri kita untuk membaca Al-Quran. Sebab apa kan, Al-Quran ni merupakan syafaat, syafaat dekat akhirat nanti. Dekat kubur pun dia boleh bantu kita dalam kubur nanti, insyaAllah. So, Ana bagi satu macam satu gambaran lah kan. Contoh kan, kalau kita tak buka phone sehari je, kita tak buka phone, kita rasa macam gelisah kan. Macam hidup ni macam kosong, tak ada makna kan. Sebab dalam phone tu macam-macam, ada video, ada game kan. So, tak boleh lah macam tu. Dalam satu hadis ni dia cakap, dalam satu hadis ni, anda tak ingat hadis apa, dia kata beruntunglah orang yang asing. Maksudnya kan, dalam contoh lah, dalam satu kumpulan tu, dalam satu room, house lah, housemate, dalam rumah tu, semua orang tak baca Quran, tapi kita seorang je baca Quran. Nampak tu pelik je. Orang fikir benda tu pelik lah. Sebab memang zaman sekarang ni susah nak baca Quran kan. So macam tu lah yang dalam hadis tu, itu yang dimaksudkan orang yang pelik. Dalam lagi, kita janganlah ikut majoriti orang lah. Contoh dalam musim ni kan, musim World Cup kan. So anak-anak muda zaman sekarang ke, tak kisahlah muda ke tua ke kan, semua sanggup bangun tidur ke lewat-lewat tidur semata-mata nak tengok World Cup. Tapi ramai ke orang yang sanggup bangun daripada tidur pukul 5 ke pukul 4 ke nak solat tahajud? Itulah, kita kena buka mata kita sikit kan. Dunia, pasal dunia je kita semangat, pasal akhirat je kita tak nampak. Sebab apa kan, akhirat tu benda yang gaib, pahala dosa tu benda gaib. Sebab tu kita macam ambil ringan. Okay, yang keempat, okay, dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang mengatakan, yang menceritakan pasal gemetar hati kita. So nak cakap kat sini kan, kita ni kenalah macam mana pupuk diri kita untuk takut pada Allah kan. Bila kita dengar azan je, kita rasa macam bergetar hati kita kan. Bila sekejap, Ana bagi satu gambaran lagi lah kan. Ada, tak silap Ana, ada seorang ni, dia kata kalau dia nampak saja api, dia rasa takut. Sebab apa, bila dia nampak api je, dia nampak, dia bayangkan terus neraka kan. So dia punya vision tu sangat sangat jauh lah kan. Tu yang bagusnya. Bila lagi kan, contoh bila dah azan kan, azan zuhur, lepas tu kita macam
buat dia je kan, tak tahu nak 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 prepare ke apa kan. Kalau awek kita, awek awek korang lah, awek korang semua bila text kan, mesti korang nak reply laju kan. Tapi bila macamnya macam awek tu panggil, korang reply. Tapi bila Allah panggil, korang buat dia. Tu yang kita kena pupuk dalam diri kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. So dalam bab ni kita ada dua perkara yang boleh menguatkan hati kita, iaitu perbanyak membaca Quran dengan perbanyak istighfar. InsyaAllah, life is a choice. Maksudnya kita ada dua pilihan, sama ada syurga atau neraka. So kita boleh, kita semua dah besar, kita dikategorikan mumayis lah kan. Maksudnya sekarang ni budak-budak pun kira mumayis kan. Sebab apa, syarat solat kan kira, mumayis. Budak-budak dah tahu macam mencuri tu berdosa, berzina tu berdosa, buat solat baik kan, tu kira mumayis lah. Mumayis ni kita boleh membezakan antara hak dan batil. Tapi kita tahu kita dah mumayis, tapi kita buat pilihan lah nak buat baik ke tak. Sebab Tak tahu lah cakap apa. Kita fikir sendiri lah. Hidayah bukan datang bergolek, so kita kena mencari. Contoh lah, kalau anak duduk kat sini kan, tengah termenung, ingat awet kan, tiba-tiba datang hidayah tu, anak tiba-tiba nak solat kan. Takde lah macam tu. Sebab apa, dalam hidayah ni kita kena mencari. Contoh lah, kita dah ada teknologi kan, kita buka handphone sekarang ni, kita boleh search kat Google apa-apa yang pasal agama kan, tengok YouTube ke. Sebab Ustaz Zeros pun, ustaz-ustaz lain pun banyak gak buat kat YouTube. So bila kita tengok tu kan, kita rasa macam iman apa, kita boost iman kita lah. Macam kita lagi semangat nak buat kerja-kerja, kita nak buat semangat buat ibadah semua tu kan. So kita kena cari sebenarnya, bukannya buat let what peace. Macam tu lah. Dalam Quran sekali, surah ke-58 ayat 11 yang mengatakan kita perlulah datang ke majlis ilmu. Sebenarnya kan, bila kita dengar pasal majlis ilmu ni, kita macam malas lah nak datang. Sebab dalam Quran sendiri pun suruh kita untuk mencari ilmu. Kita kenalah masa-masa muda ni, kita kenalah perbanyakkan diri kita untuk datang ke majlis ilmu, buat ibadah. Sebab apa kan, muda ni lah kita banyak tenaga, masa pun masa banyak, macam-macam lah masa muda ni. Lagipun dekat apa, masa akhirat kelak nanti, Allah akan tanya kita, apakah yang kau buat masa zaman muda. Takkanlah kau nak, kau kata kau lepak, kau main ML, mana boleh. Sebab zaman muda ni lah kita punya macam station kita yang sangat berat. Kita punya nafsu tinggi, kita masa banyak, tenaga banyak. So kita pun boleh buat macam-macam. So itu saja ya apa yang anda dapat. Sorry. Minta maaf lah kalau ada kekurangan ke apa semua kan. Yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk tu daripada Anas sendiri. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.